Selanjutnya kita bakal ngerakit Cube Gaming PC ini nih dengan komponen-komponen yang ada di depan kalian. Kita menggunakan Maximus X Formula dari Asus ROG. Untuk VGA kita menggunakan Echil GeForce GTX 1080 Ti. Prosesornya menggunakan i7-8700K. Untuk PSU kita menggunakan Antec EAG Pro 750W. Dan kita menggunakan kipas khusus dari Thermaltek nih, RGB. Dan untuk pendingin, kita percayakan juga sama Thermaltek. Itu ini. Kita menggunakan custom liquid cooling system yang bakal kita pasang di dalam Cube Gaming PC ini. Gak sabar kan ngelihat gimana rakitnya dan gimana kerennya Cube Gaming PC ini setelah selesai. Oke, langsung aja kita ke bagian perakitan.